Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini sebelum melakukan aktivitas paginya. Dilakukan dengan menonton serial drama Korea, dilanjut dengan berolahraga pagi yaitu olahraga yoga. Juga ada status terbaru nih dari Ayu Ting Fans 95. Repost dari Ayu Ting Ting 92 ketika aku mendapatkan ciuman. Wah. Kemudian juga dari Sentarwati Awu, ah gelap, apa rencana Tuhan kita nggak tahu. Ya jalani aja, yang suka teruskan, yang nggak suka jangan menyakitinya. Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Masih ramai tentang bahasan ciuman Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting yang viral dan juga menjadi buah bibir para netizen, yang katanya Ivan Gunawan sudah jadian ya sama Ayu Ting Ting. Dan di mana di sini Ayu Ting Ting juga memposting foto yang sama dengan Ivan Gunawan. Hanya Ivan Gunawan yang memajang foto mereka berdua, tapi Ayu Ting Ting pun ikut nih, ikut memposting foto yang sama. Di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan, ketika aku mendapatkan ciumanmu, awah. Itu tulis Ayu Ting Ting. Sontak nih dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Ruru Ragi Rustami, yuk bisa yuk, serius, hahaha, semangat Ayu dan juga Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting 92, Ruru Ragi Rustami, nah yuk serius yuk, love you. Dan Ayu Ting fans captionnya ganti, semoga bahagia terus teh, love you Ayu Ting Ting. Juga dari Asri, di post beneran nonton Brownies sambil nunggu postingan ini. Itulah beberapa komentar dari para sahabat. Kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga kemesraan Ayu dan juga Ivan selalu terekam kamera dan mereka tunjukkan ke halayak. Tak ragu-ragu lagi nih, Ayu dan juga Ivan selalu menunjukkan kasih sayangnya di depan kamera. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Semoga deh apapun keinginannya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sisi lain mungkin ada yang sedang patah hati pemirsa. Karena banyak sekali nih yang ngantri sama Ayu Ting Ting ya, tapi hati Ayu hanya untuk Igun kayaknya. Dan di sini juga kita akan melihat nih ekspresi dari Bang Robi Purba yang akhir-akhir ini selalu memakai kalung yang berliontinkan kunci nih. Wah, itu adalah pemberian dari Kak Ola Ramlan. Inilah beberapa hari yang lalu ketika Robi Purba mempunyai kalung berliontinkan kunci dengan tulisan 118. Jadi inilah percakapan antara Robi Purba dan juga Ola Ramlan. Wah, wah, kalungnya dipakai terus nih sama Kak Robi Purba. Dan selalu Kak Robi Purba, semoga deh apapun yang dilakukan oleh Bang Robi semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga semuanya dilancarkan, baik pekerjaan maupun jodoh. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, semoga deh yang terbaik akan hadir di dalam kehidupan Robi Purba dan juga Kak Ayu Ting Ting nih. Memang akhir-akhir ini Ayu Ting Ting lagi deket banget ya sama Kak Ivan. Semoga semuanya diberikan kelancaran deh ya. Semoga tiga-tiganya mendapatkan jodoh yang terbaik nih yang Allah berikan. Oke, sama semua, inilah beberapa gambaran status terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Bang Robi Purba yang selalu semangat bekerja. Semoga sehat selalu untuk sahabat-sahabat di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ke-6 syuting X Factor Indonesia. Wish me luck. Ini adalah hari ke-6 syuting X Factor Indonesia. Wish me luck. Gimana cara ngomong Indonesia? Gue yang kan syuting X Factor. Anyway, pagi ini kita sudah bergerak dengan alat makeup karena agak macet, jadi makeup duluan aja di mobil. Hari ini kita mau ke Net TV dulu, photoshoot.
Habis itu mau ke X Factor. Karena hari ini ada 25 kontestan, jadi kita syutingnya sampai subuh. Jujur aku kangen banget sama kantor, tapi kerjaan tetap dibawa kemana-mana. Ya, untung bisa online sekarang ya, ngawasin semua. Anyway, hari ini di Tokopedia-nya kita terakhir yang diskon 85%, makanya buruan habisin. Tapi kalau misalkan kamu yang gak familiar dengan what is it? Dengan marketplace di Rufair itu ada. Enggak, ya, saat lagi bangun rumah jadi ngirit. Ngebekal. Enak. Ya, saat lagi bangun rumah jadi ngirit. Ngebekal. Enak. Ya, saat lagi bangun rumah jadi ngirit. Ngebekal. Namanya enggak itu diedit kerja bareng sama dia udah 14 tahun kali, namanya Mbak Kanter, mukanya gini-gini aja kagak berubah. Hi X-Fellas, ini adalah hari kesekian kita syuting X Factor Indonesia and this is the holding room. Hari ini aku happy sekali, karena apa? Karena syuting hari ini lagi-lagi pakai dari Fair, my own brand. So, thank you X Factor Indonesia for giving me this opportunity. Tunggu aja pokoknya pertanyaannya ya. Wish me luck. Indonesia, aku minum Fair Coffee. Ini Gojek dari tempat menuju ke kebun jeruk nih. Biar segar. Enjoy, order ya. Sekarang udah tutup, besok lagi. Banyak bonus nih tahun ini. Selamat ya. Banyak banget sih kerjaan, brand ambassador, KOL. Luar biasa. Mau ganti mobil? Alright guys, it's a wrap for today. Studio sudah mati lampu. Let's go home. Get some rest. Besok kita mulai lagi at 9 o'clock. Ini adalah hari ke-6 syuting X Factor Indonesia. Wish me luck. Ini adalah hari ke-6 syuting X Factor Indonesia. Wish me luck. Ini adalah hari ke-6 syuting X Factor Indonesia. Wish me luck.